Berita artis hari ini mengaku menyesal membuat tato dengan gambar wajah Syahnaz. Aktor Randy Kejairnet berharap dimaafkan oleh Lady Nayoar. Kini Randy Kejairnet menunjukkan keseriusan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Lady Nayoar. Hal tersebut dibuktikan Randy Kejairnet dengan menghapus tato wajah Syahnaz Sadiqah di punggungnya. Dikutip dari YouTube Hendrik Sinigami, Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023, Randy Kejairnet mengaku menyesal membuat tato dengan gambar Syahnaz tersebut. "Makanya gue nyesel," kata Randy Kejairnet. Pria yang menikahi Lady Nayoar pada tahun 2014 itu pun berniat memperbaiki kisruh rumah tangganya. "Makanya mau memperbaiki," terangnya. Dengan niatannya mengubah tato tersebut, Randy Kejairnet berharap Lady Nayoar bisa membukakan kembali pintu maaf untuknya. "Ya berharap banget sih. Dengan gue ngubah ini adalah pintu kebuka sedikit buat maafin gue," ujarnya. Aktor 35 tahun itu tak henti-henti membuktikan pada Lady Nayoar bahwa dirinya akan berubah. "Tapi gue mau berubah. Berusaha dong," tandasnya. Randy Kejairnet beberkan proses hapus tato wajah Syahnaz dalam kesempatan berbeda. Randy Kejairnet membeberkan proses penghapusan tato gambar wajah Syahnaz itu. Diakui Randy Kejairnet proses tersebut sangat sakit. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.